Jangan jangan lemah untuk bersebut banyak kali, sebab dia memang sifat manusia, memang kena sebut banyak kali, sebut banyak kali. Kalau tengok pun di TV pun selalu juga, maknanya Pak Menteri selalu bercakap benda yang sama, benda yang sama kan, maknanya penjagaan kendiri, maknanya apa ni, mask, pakai mask, topeng ke, memang sifat manusia ni memang begitulah, sifat dia lupa, dia lalai, sebab tu dia kena diingatkan. Dan kita sebagai tuan-tuan, sebagai ibu ayah, sebagai suami, sebagai isteri, sebagai orang dewasa dalam keluarga, memang kena sebut, kena sebut walaupun anak tu dah besar. Benda ni dirakamkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, dan saya juga pernah sebut rasanya dengan tuan-tuan. Sayyidina Ali satu malam Sayyidina Ali ni dia angin tak apa baik lah. Saya dah pernah sebut kan, angin tak apa baik, jadi malam tu dia tidur, dia tak bangkit semayang. Nabi ketuk pintu pukul 3 pagi, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang jadi ibu ayah kena juga buat, sebagai tanda sayang. Kadang-kadang kita okey lah, marilah sini, mari kuliah, dengar kuliah, semayang jemaah dan sebagainya. Tapi jangan kita terlupa dengan orang-orang yang kita sayangi. Kena pesan juga. Begitulah yang dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi ketuk pintu bila Sayyidina Ali bangkit, keluar buka pintu, Nabi kata, "Ala tusallian?" Kamu tak bangkit semayang ke? Itulah pesan ayah kan. Ayah yang sayang pada menantu ni. Ayah mertua yang sayang pada menantu sebut, "Ala tusallian? Kamu dua orang ni tak bangkit semayang ke?" Macam itulah teguran dia. Jadi bila sebut begitu, Sayyidina Ali ni orang muda waktu tu, jadi dia pun umur dia pun jauh beza dengan Nabi. Jadi bila Nabi sebut macam tu, Sayyidina Ali ni kira dia jawablah. Dia kata, "Anfusuna biyadillah." Dia kata, "Ya Rasulullah, dengan keadaan mengantuk kena kejut bangkit pukul 3 tu, anfusuna biyadillah." Dia jawab dengan pak mertua dia, dia kata, "Wahai Rasulullah," maknanya ayah, "diri kita ni di tangan Allah." Kan? Maknanya kalau Allah hendak, "Fa in syaa'at ayyab'atsana ba'atsana." Kalau Allah nak, kalau Allah hendak kita bangkit, tentu Allah bangkitkan kita. Tu jawapan kira macam cengih, jawapan macam nak tunjuk pandai dengan pak mentua kan. Dia kata apa? "Anfusuna biyadillah." Diri kami, diri kita ni ayah, diri kita ni di tangan Allah. Kalau Allah hendak kita bangkit, tentu punya kita boleh bangkit semayang punya. Maksud apa? Maksudnya ayah tak payah ketuk lah pintu. Itu maksud dia kan. Biasalah tuan-tuan, orang muda kadang-kadang mood tak berapa bagus. Bila kena macam tu dia jawab lah. Jawab tu kadang-kadang menghiris hati. Tuan-tuan yang umur banyak ni, kadang-kadang ada sekali dua, kadang-kadang anak menantu sebut satu benda yang bila hiris hati ni kadang-kadang rasa macam siapa yang tahulah, siapa yang kena dia tahulah. Mudah-mudahan tak berlaku lah, mudah-mudahan tak berlaku pada tuan-tuan. Tapi bila kena tu memang rasa lah. Sebab tu Rasulullah bila dijawab oleh Sayyidina Ali macam tu, macam nak tunjuk pandai tu, "Anfusuna biyadillah," tu dia kata, maknanya diri kami ni di tangan Allah. Kalau Allah hendak, tentu kami boleh bangkit punya. Maknanya apa? Mana kami tak bangkit ni, Allah tak nak kami bangkit lah. Itu jawapan kan, jawapan yang dibagi kepada Nabi. Nabi pun tak apa lah. Dalam hadis tu disebut, "Insarafa hina kunna zalika." Maknanya, lalu bila aku jawab macam tu, kata Sayyidina Ali, maka Nabi pun pusing balik. Nabi pun pusing balik, tak ada marah, tak ada apa. Nabi pun pusing balik daripada ketuk pintu ni, dah berjumpa, Nabi pun tegur, "Kamu tak semayang ke?" Bila aku jawab tu, maknanya Nabi pun pusing balik. Nabi pusing balik, tak berapa langkah kemudian aku terdengar Nabi sebut, "Wa kana Nabi," dalam hadis tu disebut, Nabi tepuk pehernya. Fakhiz ni peha. Nabi
tepuk paha Nabi ni kuatlah dengar lah. Maknanya kalau dari sini ke tiang tu pun kalau tepuk dengar. Kan? Dengar. Nabi tepuk paha tu bunyi lah. Sayyidina Ali ni dia dengar lah. Bila Nabi tepuk sambil Nabi sebut ayat 54 daripada surah Kahfi. Apa ayat tu? Ayat tu Nabi sebut wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Inilah dia manusia. Memang sifat manusia ni memang banyak bantah. Jadala ni makna nak lawan cakap. Aku ketuk pintu, suruh bangkit semayang, maknanya nak lawan cakap juga, nak bagi tahu pula yang dia lebih tahu. Itulah yang berlaku, tuan-tuan. Jadi bila Saidina Ali bila dengar yang tu, dia riwayatkan ni, dia kata apa? Seolah-olah dia kata apa? Nabi tepuk paha tu seolah-olah Nabi tepuk kepala dia lah, tuan-tuan, rasa dia tu. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Inilah dia manusia, memang suka berlawan cakap. Jadala ni, jidal ni, lawan cakap lah. Sebab tu antara benda yang dilarang dalam haji, tuan-tuan, pada musim yang dilarang adalah la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dalam haji ni ada tiga benda yang antara lain yang dilarang adalah la rafatha, tak boleh cakap double meaning, tak boleh duk fikir duk bercakap benda-benda yang benda-benda yang kotor, benda-benda yang cemar, benda-benda yang yang tak elok. Maknanya tak boleh la rafatha, rafath. Rafath ni maknanya benda-benda bersangkut dengan seksual. Benda-benda yang berkaitan dengan, kadang-kadang orang maki pun orang sebut anggota, orang sebut anggota seksual, orang sebut anggota kemaluan sebagainya. Jadi tak boleh. Dalam haji kena jaga sungguh. Kadang-kadang kita marah dengan Tok Arab ni, kadang-kadang nak terkeluar, mulut tu nak terkeluar cakap. Kan? Dia dah lambat, dia mari daripada belakang kita, dia tekan kepala kita, dia langkah kepala kita tu. Hati marah kan, bila marah tu, tu yang kadang-kadang tak sabar, dia akan sebut lah benda-benda yang tak la fusuq, fusuq tak boleh, maknanya buat dosa besar tak boleh. Al-fusuq ni dosa besar lah. Al-fusuq ni, orang yang fasik adalah orang yang melazimi dosa besar. Maknanya tak boleh buat. Wala jidal fil hajj, dan tidak boleh bertengkar, tak boleh. Itu antara larangan waktu haji, jidal. Nak bagi tahu pada tuan-tuan, jidal itu adalah perbuatan berlawan cakap. Kadang-kadang bendanya kecil je, isunya beg je. Kan? Beg je. Maknanya kita nak pergi ke daripada mana nak pergi ke mana, contoh daripada hotel hari tu nak kena pergi wukuf, mungkin ada beg yang nak dibawa. Beg kita letak dekat bas tu dalam keadaan yang menegak. Orang datang alih beg kita tu bagi tumbang, kemudian dia buh beg di atas beg kita. Ada rasa kan? Jadi bila ada rasa tu, kita pun cakap dengan dia, apa letak macam tu kat beg aku? Kan? Orang tu pula lawan balik. Dia kata, kalau buat macam cik tadi, beg saya tak boleh masuk. Jadi beg cik ni kena tumbang, saya letak. Kita pun tak puas hati, kita lawan lagi. Isunya beg saja, tetapi al-jidal sudah berlaku. Sebab tu nak sebut pada tuan-tuan, inilah yang dikata jidal ni adalah lawan cakap. Ini yang berlaku. Bila Nabi ketuk pintu, minta supaya Saidina Ali ni, ala tusallian, kamu tak bangkit semayang ke? Jadi itulah yang berlaku. Maknanya Saidina Ali kata selepas daripada tu tak tinggal dah, kerana insiden yang berlaku tu tak tinggal dah, solat malam ni tak tinggal dah. Sebab apa? Sebab dia dah dia rasa bersalah kerana melukakan hati Nabi dengan perbuatan lawan cakap tadi. Begitu tuan-tuan. Kita ada buat tuan-tuan. Anak cucu ataupun anak menantu balik rumah ada, kita ketuk pintu. Sesekali kena buat juga. Once a while kan. Termangkit awal. Kan? Kejut bangkit. Especially malam 10 malam Ramadan lah. Makit, ada. Takut anak menantu tak mau tidur di rumah kita pula dah. Pasal apa? Pasal kita kita duk buat macam tu kan. Begitulah tuan-tuan, apa yang Nabi buat, Nabi buat, dan kita hendaknya mau kena buat sebab tanda sayang.
Dia terkejut pagi-pagi, bukan suruh pergi sekolah. Bagi anak yang sekolah ni, bukan kita kejut pagi-pagi. Bangun-bangun sekolah. Tak, bukan. Bangun subuh. Subuh ni lebih penting daripada sekolah. Kan? Ini benda kita kena apa betul.